Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor yang mengenakan jaket hitam dan ikat kepala, diduga mengalami kesurupan saat berhadapan dengan polisi. Pengendara tersebut diketahui sedang ditilang oleh petugas kepolisian. Dalam video, ia terlihat menghampiri polisi yang tengah menulis surat tilang. Hal yang menarik perhatian netizen adalah gerak-gerik pengendara tersebut yang berjalan dengan gaya mirip karakter Robocop. Banyak warganet menyebut pria itu hanya berpura-pura agar terhindar dari tilang.